Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Semoga anda berada di dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. Ya, minggu ini kita akan berkongsi sedikit tentang Parang Lading yang mempunyai sejarah yang berabad lama yang telah terbukti oleh masa sebagai alat pertanian dan juga digunakan buat memotong dan menebas semasa keluar masuk di hutan dan juga untuk berburu kepada alat pertahankan diri dengan susur galur yang merangkumi bumi Melayu dari Sumatera lalu berkembang ke daerah Selat Melaka dan menempah nama yang gemilang di Kedah Darul Aman. Parang Lading keluaran Mai Parang adalah sebuah parang dengan reka bentuk lading yang mengambil isyarat lentik pelepah kelapa yang mempunyai struktur asas sebuah parang sebagai alat untuk digunakan dengan lasak, menetak dan merintis, ya, dan juga untuk berkebun dengan tentuan ukuran yang lebih kepada sebuah alat pertanian untuk digunakan di luar padang daripada mengikut syarat ukuran senjata rasmi silat cekak Hanafi. Parang lading dari Mai Parang disimpan di dalam sarung lipatan nylon balistik yang keras dan tahan lasak dengan gelang moli yang dijahit berganda untuk menggantung alat pendamping dengan gelung tali pinggang dan pengikat velcro yang memegang hulu gagang dengan selamat untuk menahan parang dari melonjak keluar walaupun parang bergetar di dalam sarung. Panjang keseluruhan parang lading 47.5 cm dengan ukuran panjang hulu gagang pada 16.5 cm dan panjang mata bilah 31.2 cm. Jarak panjang tajam mata bilah dari hujung parang 18.5 cm kepada bahagian yang tumpul dengan jarak 13 cm. Lebar pada pangkal mata bilah yang ramping pada 2 cm dengan tampang kelebaran pada peralihan bahagian tumpul kepada tajam mata bilah pada 3.5 cm dengan hujung mata bilah yang melebar pada 6 cm. Berat keseluruhan parang lading 677.2 gram dengan berat parang tanpa sarung 500 gram yang meletak berat sarung bilah pada 177.2 gram. Mata bilah diperbuat dari besi 5160 dari Pekan Darat Pulau Pinang, sebuah daerah bersejarah yang terkenal dengan pandai besi yang membentuk pelbagai jenis bilah dan ditempa dengan peralatan moden yang meninggalkan bekas pukulan besi yang unik lalu disiapkan dengan kelengkapan dan kemasan sebuah parang lading dengan mata tajam parang diasah rata. Paksi mata bilah berputing dan dipaku pin loyang yang diikat di balik gelang tembaga dengan epoksi yang melekat pada hulu gagang kayu beek dari Croatia yang melestarikan penumbuhan ladang Eco Beach. Ketebalan stok mata bilah 7.27 mm yang menirus kepada 3.30 mm dengan ketebalan pada bahagian tumpul 6.5 mm kepada pangkal mata tajam parang 1.05 mm kepada 0.8 mm dan seterusnya 0.54 mm pada hujung bilah. Reka bentuk mata bilah yang melengkung pada bahagian tengah dengan peralihan tajam mata parang kepada bahagian yang tumpul di pangkal hulu gagang ia digunakan untuk cengkaman ke hadapan untuk membuat kerja-kerja yang halus dan terperinci dengan lebih terkawal. Parang lading terasa ringan, lincah dan tangkas di tangan dan mudah dikendalikan dengan genggaman yang penuh, selesa dan seimbang. Sila tekan pautan lelaman di dalam kotak penerangan di bawah untuk maklumat yang lebih lanjut tentang parang lading yang digunakan sebagai senjata rasmi silat cekak Hanafi. Terima kasih pada teman pendukung channel Angkebas by Camping and Tools
yang telah mengirimkan Parang Lading, keluaran My Parang, untuk membuat ulasan dan kesan pertama yang ringkas. Ya, nama saya Sidi dari Uncle Bus by Camping and Tools. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi pada video mingguan yang akan datang.